Bahagia karena cinta anugerah yang terindah dari Sang Maha Cinta. Jagalah hatimu, sayangi dirimu dari rasa cinta yang menyiksa. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Riga di Ampat di sini. Apa kabar semuanya? Kita hari ini benar-benar kayak setelah sekian lama lagu ini viral, ya kan? After kemenangan Dangdut Akademi 6. Iya, benar banget. Baru hari ini lagunya dirilis. Launching, dan kali ini kita kemarin kita dengerin tuh udah lihat video klipnya seperti apa. Dan di launching itu juga Owan menyanyikan lagu ini secara live. Hari ini kita akan reaksiin Owan nyanyiin lagu single terbarunya secara live. Penasaran aku. Kalau klipnya kan udah enak banget tuh. Rekamannya itu super enter rasanya gitu ya. Itu loh. Apakah secara live akan rasanya sama? Langsung aja kita tonton nih. Owan. Sembukan. Gila ya. Gila. Luar biasa. Ini starting point-nya. Bagus banget. Kalau kata Umi, apa? Haircut. Haircut awalnya oke banget. Dan power-nya yes. Banget. Gila. Cek. Tuh langsung nembak gitu nadanya. Ini cekoknya. Asik. Habis tadi yang kenceng banget, tiba-tiba dinamikanya, aduh Owan enak banget, sumpah. Ralnya best banget dan rasanya dinamikanya Kita sering ngomong kan nyanyi itu penyanyi itu akan dilihat pas awal sama ending biasanya kan betul. Apalagi kalau lagu-lagu ada ral gini nikmatin ralnya keluarin semua kemampuan kita di ral itu jadi kalau kita langsung ngeluarin suara semua orang mata tuh tertuju ke kita langsung awalnya yang cuek pas kita nyanyi teng langsung lihat itu tuh wajib hukumnya. Emang kangen juga sih sama lagu ini. Betul. Inget kenangan kita waktu Dangdut Akademi gitu jadinya. Udah berapa bulan sih setelah kemenangan ini? Bulan apa ya? Akhir tahun ya sih. Ya kan? Lembutnya dapat banget. Biarkan cinta menyentuh hatimu. Dan sound ini itu yang nempel di otak aku gitu. Karena ini kan sering banget ada tuh di platform di apa namanya di TikTok di mana-mana di part ini nih. Jadi part ini tuh kayak bikin kita teringat gitu, flashback gitu. Ini definisi lagu belum rilis tapi udah nggak hit ya, itu dia ya kan? Iya.
tegas banget. Asik. Tegas banget tadi penggalan-penggalan dikasih sama Owan. Ini apa kamu? Musiknya ya, ini udah musik klasik banget. Sama kita mau ngomongin musik. Kayak ini udah lama banget gitu, kayak apa namanya? Genre lagu dangdut yang begini tuh udah lama banget enggak kita denger gitu istilahnya. Ini kayak kembali ke zaman dangdut tahun 2000 tahun kita. Aku dulu tuh tahun 2004 tuh musik-musiknya kayak gini, makanya pas denger aduh waktu DA aduh bilang ini lagu-lagu jauh 20 tahun yang lalu gitu. Betul. Tapi kan bukan musik aja sih yang kembali ke zaman dulu, style juga udah mulai betul. Kembali ke zaman dulu kan. Yes, ke era itu gitu loh baliknya. Aduh lembutnya, oh. Aduh. Nah, banyak banget. Rasanya enak banget. Bahagia, aduh. Dan apa namanya? Ya bahagia gimana sih? Jadi kayak bercerita gitu loh. Tapi aku dengerin Owan nyanyi di sini ya. Terus kita bandingin sama waktu dia di DA. Konser kemenangan gitu ya. Yang ini jauh lebih lembut, jauh lebih rasanya jauh lebih dalam gitu. Di sini kayak Owan udah kayak nyatu banget sama lagunya dan enggak kenceng doang gitu. Yeah. Aduh. Dia tuh cengkok ini enak banget. Iya benar-benar. Cengkoknya ini banget. Belok ini tuh enak banget gitu. Aduh enaknya. Aduh enak banget ya. Lagu ini benar-benar pas banget, cocok banget sama Owan. Teret, kan? Iya kan? Ya, yes, ini benar-benar kayak eranya ya, musik satu, kan? Dari tahun 2000-2005 gitu. Apa ya? Sama kayak gini. Lagunya siapa ya? Pokoknya Eva Puka atau enggak, pokoknya zaman kali satu itu ini. Musik-musiknya memang dangdut original, terutama kayak lagu 100 kali. Iya, 100 kali kau pergi terus perahu kaca. Ya, perahu kaca rai biru, lagunya Kak Selfie. Pokoknya iya, klasik-klasiknya klasik kayak gini gitu. Jadi kayak kita jenisnya ya, jenis jangan lagunya ya. Sama gitu ini, kan ya. Dan lagu-lagu tipe gini enak banget kalau didengerin tuh di malam-malam saat lagi santai gitu. Betul. Dan di sini juga Owan nyanyinya sesantai itu dan waktu konser kemenangan mungkin karena itu lagi apa namanya kontes gitu ya, kayak sedang berperang, jadi kayak lebih powernya tuh kayak berapi-api. Ya, nah kalau ini lebih santai, lebih tenang, lebih kayak menjiwai banget gitu. Dan dari muka dan gayanya juga santai gitu di sini. Benar-benar. Wah, ya
kayak gini. Karena cinta. Aduh. Oh. Aduh. Dari Sabang Maju. Itu enak banget, enak, sumpah enak. Demi apapun. Enak. Dia serasa bercerita, iya, beneran dengerin dia itu kayak bercerita gitu rasanya. Dia nyengkok gini tuh kayak sesantai itu gitu loh, padahal dia nadanya ke atas semua atas. Loh. Dirimunya di part itu cengkoknya beda lagi. Dia wow. Penguasa klasik banget ini Asep. Yes. Staccato-nya bagus loh. Bagus banget ya. Staccato-nya dapat semua yes, kan ya. Bener. Musiknya kan ada singkup-singkupnya ya. Dia nyanyi ikutin gitu ya. Betul. Cinta. Biarkan cinta menyentuh hatimu. Aku paling suka part apa? Jagalah hatimu. Di situ dia kayak rada tingginya, memang kekuatannya Wan ada tinggi, terus di situ cengkuk-cengkuknya, powernya oke, powernya oke. Wan Wan memang dulu memang powernya juga memang oke sih, dulu tuh kencang, pom 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 powernya kan. Nah tapi di sini tuh powernya nggak sekencang dia waktu konser kemenangan. Memang ini lebih berdinamika, lebih bernyawa, ya nyawanya lebih. Mungkin kalau dulu kan mungkinnya itu kan baru kenalin lagunya, terus belum mendalami banget mana kompetisi lagi kan biasanya kita lagi kompetisi tuh kayak on fire gitu, kayak agak ngontrol emosi susah kan gitu. Jadi sekarang tuh memang tapi lebih nyaman sekarang kalau aku. Betul. Aku lebih suka sekarang karena rasanya nyampe gitu ke hati. Gitu ya. Jadi kita lanjut lagi abis ini siapa lagi nih mau ngeluarin single, tolong nah, kasih tahu sama kita nih ya. Oke, kita ini penasaran nih. Betul, bulan ini banyak banget nih luar biasa. Banyak ngeluarin single semua nih. Siapa lagi nih yang udah dapat kisi-kisi Kak Tri ini gitu dari Indonesian Idol, anak dari Akademi Liga Dangdut. KDI juga ada pada ngeluarin single kayaknya. Insyaallah doain tahun ini ya single aku ya. Insyaallah. Oke. Kalian tapi jangan lupa nih sambil kita nungguin single siapa lagi, kalian harus subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.